Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hey guys, sekarang pukul 9 kot. Angkut 9, aku bawa bangun tidur. Tidur. Hari ni kita pergi studio. Hari ni kita nak pergi studio. Studio. Pagi ni yang menyegarkan. Semuanya aku tengok macam tak menyegarkan. Pain Milo lah. Kita minum air Milo. Mengantuknya. Dalam aku tidur lewat, aku basuh baju. Dekat sini ada mesin basuh dalam rumah ni. Sekejap lagi aku tunjuk korang ada mesin basuh. Kita minum air Milo. Lepas minum air Milo ni, mandi. Lepas mandi pakai baju lah, buat apa lagi. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hidup lagi. Setiap kali bangun tidur, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam, aku tidur pukul 3 ke pukul 4. Dia lewat aku tidur. Malam, aku nak try guna mesin basuh ni. So pagi ni, aku rasa nak buat vlog. Semalam aku masak sausage. Lapar. Aku nak pergi studio. So korang boleh tengok lah kat studio tu ada siapa. Aku buat apa macam tu hari ni. Hari ni, asalnya tak ada apa-apa sangat. Aku pergi studio tak ada apa-apa sangat. So aku boleh bawa korang pergi tour satu studio tu. Kita boleh tengok lah studio macam mana. Aku nak buat apa kan. Sebab hari ni aku tak busy sangat. Ni mesin basuh dia. Dia punya tu lah. Mesin basuh. Aku kalau basuh baju, dia basuh je, tak ada kering tau. Kalau kering kena keringkan sendiri. Dalam rumah ni dekat ada aircon. Jadinya bila ada aircon, baju tu boleh kering dengan sendirinya. Semalam aku basuh tuan lah, tak silap aku. Malah aku basuh tuala ni. Aku basuh tuala ni. Ni dengan ni. Kain buruk ni. Dah kering dah pun. Aku isi dalam bilik. Bilik kan ada aircon. Ni pun ada aircon juga. Tapi aku isi dalam bilik semalam. Sebab dalam bilik pun dah ada aircon. Kering dah. Wow. Wicaranya. Rumah aku. Di balcony. Aku tak pernah keluar pun daripada situ eh. Ni balcony ha. Malam pagi-pagi pun dah hujan. Ini tak hujan nak okey lah. Sekarang kita berada di dalam tandas. So aku nak buat vlog dalam tandas pula ha. Kemal tu memang buang terbiat. Tak payah cakap banyak ha. Macam tu dia gatal pula lah ketiak ni bodoh. Kita cuci muka. So untuk pencuci muka hari ni, kita guna pencuci muka daripada Laneige. Cuci muka ni Laneige White Dew Milky Cleanser. Tak kenapa ketiak aku gatal pula pagi-pagi buta ni. Rupanya tapi kenapa gatal? Aku nak mana gatal-gatal orang aku nak buat vlog ada ketiak. Ini panas sebenarnya. Aku tak tengok air ni. Aku tak buat dia jadi panas pun, tapi dia memang panas. Dia aku rasa sangat licin you. Sebab semalam aku pakai ni. Aku pun beli kat Watson. Ini skin therapy oil cocoa butter macam tu. Cocoa butter feel best gila. Dia rasa licin, rasa glowing lelolak macam kelirik guys. Okay, aku cuci muka ni sikit je tak banyak. Lepas tu, tutup air jangan membazir. Tak payah cakap bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita akan cuci muka. Kita basuh dulu eh. Guys, aku dah siap basuh muka. So, aku nak mandi. Dalam tu aku biasa gosok gigi. Aku shampoo badan. Aku biasa shampoo rambut macam tu. Dekat sini biasanya aku cuci muka je. Biasanya lah macam tu. So dekat sana tu, sekejap aku tunjuk kat korang.
So dekat belah sana tu aku punya masuk kejap. Kat sini aku punya shampoo badan macam tu daripada Bath & Body Works. Yang ni aku punya bro gigi. Ni aku punya conditioner perapi rambut. Yang ni aku punya shampoo rambut. Dan kat belakang tu tuan rumah ni bagi macam tu. Maksudnya kan aku sewa rumah ni sebulan. So memang dah ada dah benda tu kat situ. So ni aku punya bro gigi. Aku suka ni sebab dia ada corak-corak macam burung-burung ni. Aku baru lepas mandi. So aku nak pergi tengok baju. Hari tu aku dah beli baju tapi aku tak pakai lagi baju-bajunya pun. Ni aku beli hari tu, aku tak pakai lagi. Kita pakai ni lah. Hitam. Hi guys. Okay, so aku dah siap. Aku akan macam ni hari ni. Pakai t-shirt hitam. Pakai apa ni? Seluar kelabu kotak-kotak ni. Cukup lah hari ni aku nak pergi studio. Ada shooting sikit macam tu. So sambil tu kita boleh buat-buat vlog sikit macam tu. Jom. Macam biasalah apa-apa kat sini aku memang guna Grab. Okay guys, aku pakai jam. Ni aku sikat rambut aku macam sekolah. Kena vitagen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buang sampah. Bilik sampah dekat sini. Jom. Ni aku sambung rakam guna handphone. Dora. Man to Finney. Itu main pimpong satu tangan je. Siapa? Legendary of ping pong. Ha. Dah boleh dah, Wow. Dah boleh. Semalam. Alamak. Wah, dengar lipstick dah terubah lah. Ini lipstick dah terubah. Kita punya cara macam ni kan? Ha, jitu. Perlawanan antara Aida la 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 la. Hey, everybody, kembali power game. Okay. I can do my own power je. Nak tengok? Kena orang power, kena main dengan orang power. Ini apa kan Nasa Beverly Hills Sephora Laura Messi? Yes. One, two, go! So. Wow, gitu. Aku apa? Nanti saya collect satu yang belum dibagi. Okay, okay. Mana suka? Ada dua je. Wih! Dah. Sekali. Oh, you pakai kereta tu. Selamat pagi, kawan. Ini mesti Aizal punya. Selamat pagi. Cuy. Okay. Ini stiker mak-mak. Sekejap. Teruk. Kat sini ada drum. Kita nak main drum. Tapi kalau kita main drum ni dah tak bunyi deraman. Macam tu kita bunyi keramat. Wetnya. Ni apa? Tak boleh main. Thank you.
Alamak, dia macam je bunyinya tu. Lupakan je lah ya hasrat kita nak main drum hari ni. So, dekat sini ada peti sejuk. Okay, by the way, saya akan tunjukkan korang macam mana cara main drum ni yang sebenarnya. Okay, okay. Tunjukkan. Tunjukkan. Kak, shi. Yes, salah. Go. Kita kena susun dulu yang penting. Okay. Lagi pro kita main tak pakai apa? Tak pakai kursi pun tak ada, apa tu? Tak ingat lah, tak ingat lah. Hari tu ingat tak? Tak ingat dah. Okay, hari tu tak percaya. Kau dah tak percaya pada main drum? Oh, depan tu. Depan tu. Cuba dia lah. Tapi tadi. Sampai 7. Tengok ni dah. Tipu. Okay guys, so ni nama kau siapa? Kak Mia, guru vokal. Dia aja. Sekarang kita dekat studio. Ini Amirul Abrara. Itu Aida Tekang. Kat sini bilik rakam main. Ha, sinilah. Ha. Dah suara saja. Aku biasa buat konten kat sini. Tak ada apalah nak ditunjukkan sangat aku rasa. Aku nak pergi rakam sikit dulu something. Lepas tu nanti kita pergi beli makanan. Okay guys, so kejap lagi kita nak pergi makan. Nak beli makanan. So dekat dalam ni studio Mixology Music. Kat situ studio yang aku duduk main pingpong tadi apa-apa semua tu. Kat situ office macam tu. So dekat office ni boleh lepak-lepak, main pingpong apa-apa semua. Dia masuk dalam kasi lipat. Sangat tu. Cuba menggunakan sama. Tak nampak pelik sangat. Okay, fashion. This is fashion, okay? This is fashion. Jom. So, kita pergi sat. Baik, sawi kat mana? Oh, ini. Nak ayam lah. Nak ayam lah. Nak ni. Macam mana? Nak ni lah. Honey oat. Nak. Satu chicken teriyaki. Roasted beef pun nak juga. Nak elang. Nak tu tak? Apa? Apa? Yang mana tak? Itu? Roasted beef. Chicken kan? Sedap. Sambal roasted beef. Beef bacon. Panas juga. Chicken boleh lah. Sauce roasted beef. Bagi 1000 aja. And BBQ. BBQ sauce sikit tu. Oh ya. Roasted beef nak chili sauce dengan ketchup. Kita ambil zero. Habis air je tak habis. Okay, so sekarang aku ada dekat studio. Studio yang rakam. Bilik tu. So aku ada kena rakam sikit. Macam tu nyanyi sikit macam tu. So nak dijadikan ceritanya macam itulah kehidupan di studio lah. Macam tu kadang-kadang makan, lepas tu sembang, lepas tu rehat, lepas tu nyanyi balik. Macam itulah lebih kurang. Tak ada lah orang kata stres sangat macam tu kan. Ini kalau hari aku pergi studio lah. Kalau hari aku tak pergi studio biasa je. Sekarang kita ada dekat sini. Okay guys, so saya baru selepas membuat TikTok. Ada lampu ni, gila lampu. Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Another one, oh my head. Another one, darling, kiss me. Feel my song. Kiss back. Wait.
nak pergi? RM5,000 je. Pergi mana? Pergi mana? Kita nak pergi WhatsApp. Kak Syi boleh ambil ni. Kecil-kecil je. Semalam dah beli pencukur. Oh, warna dia lawa. Ni beli kat mana? Mana? Ni? Ha. Shopee. Oh, Vaseline. Tak tahu nak cari apa. Moisturizer eh. Ini si barang kat bawah ni. Lepas tu kita bijak. Bukan salah kita kan? Betul. Salah dia. Salah dia. Jadi kita pusing, kita cari. Sementara dia tengah cari moisturizer tu. Mari kita tengok bulu-bulu kehidupan. Selain daripada bulu ketiak, kita ada bulu lain. Sunscreen pun sama. Sekarang pakai tinted sunscreen je. Suka tengok-tengok bulu-bulu kehidupan je sebenarnya. Comel-comel gala-gala ni kat sini. Mak cannot. So, aku ada beli barang sikit. Nah, ini. Kita beli minyak dagu. Minyak dagu ni sangat bagus kalau korang nak pikat orang lain. Eh, sahaja bukan minyak dagu. Ini untuk mata, bulu mata. Haa, gitu. Dia macam minyak untuk mata. Nak ada cerita-cerita macam tu. So, sekarang kita dah nak balik. Diorang nak hantar aku balik, guys. Baik, kan? Sekarang dia parking kereta. Parking kereta. Kenapa abang ni pelik sangat? Kenapa? Kenapa? Takut dia. Hai, Ma. Peace. Peace. Takut. Takut. Peace. Guys, banyak ya. Duduk seorang kan, tapi barang banyak sangat. Guys, sekarang kita dah sampai dekat rumah. Okey, sekejap aku nak pakai topi. Sebab apa? Sebab aku punya rambut ni dah barai sangat ni. Macam ni lagi elok lah aku rasa muka aku daripada tadi tu. Rambut dah macam bulu ketiak, Mat. So, barang memang banyak gila. So, kita kena unboxing barang. Bukan unboxing lah. Kita kena unpack barang-barang kita. Kat belakang tu, abaikan tu aku punya tuala apa benda semua. So, kita kena keluarkan barang. Susun sama-sama. Jom. Memang banyak gila, weh. Ni tadi aku dah pergi Watson. Tapi terlupa nak rakam. So, kejap lagi kita tengok barang apa dekat Watson ni. Aku beli pencukur apa benda semualah. So, untuk ni kita beli roti. Okay, roti. Roti biasa aku akan isi dekat sini. Sebab kat sini ada Nutella apa benda semua. Roti kat sini. Okay, ini Vitagen dengan Yakult ni kita kena isi dalam peti dulu. Ni keadaan peti aku. Aku dah isi banyak sangat pun makanan. Nak macam tu Vitagen kat sini. So, kita ambil Vitagen ni dengan Yakult ni kan. Nah, macam tu kita isi kat sini Yakult. Aku kita isi kat situ. Lepas tu Vitagen ni kita isi kat sini. Bukan apa, kadang-kadang malam-malam. Sini section Yakult dengan Vitagen kan. So sebab malam-malam biasanya aku rasa macam nak minum air. Macam tu rasa nak minum air manis. Tapi tak naklah minum air manis banyak sangat kan, tak elok. So Vitagen ni kita isi atas. Okay, so section kat atas ni semua section Vitagen. Ni hari tu aku isi air kotak. Ada susu ni, air McDonald ni aku tak minum lagi, air Milo. So plastik ni jangan buang. Plastik ni korang boleh isi dekat dalam ni untuk jadikan plastik sampah nanti. Okay, yang ni. Aku kena masukkan ni cepat-cepat dekat dalam peti atas. Sebab kita ada beli ais krim. Ini aku beli ais krim Le Cremeria Mint Temptation ni. Kadang-kadang rasa nak makan ais krim, ada ais krim. Lepas tu kita ada beli cheese, kita ada beli hot dog. Lepas tu kita ada beli apa ni?
ada nugget, and then ada lima. Lima ni kita sini. Okay, ada lima. So kat sini pun ada ada lima, ada air blackcurrant, ada McDonald's. And then yang ni kita kena isi kat atas. Peti atas memang tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Sausage kita isi kat sini. Cheese ni kita kena isi kat sini. Dia tak boleh duduk kat peti beku, nanti dia beku tak sedap. Okay, ice cream isi kat sini. Bagi freezer. Ini nugget. Malam ni aku rasa macam nak goreng nugget. So ada nugget, ada hot dog. Air kotak banyak, Mike. Sumpah banyak, tak tipu. Punya gigih tu nak buat vlog tu, Mike. Ha, punya gigih tu sampai dekat dalam ni kita rakam. Kita ada beli air Milo. Milo, tak payah Milo. Milo sangat Milo. Terbuka je. Kokak je. Dia kata buka di sini. Malas. Buang masa. Baik kita buka je, Mike. Cik macam ni. Kita ada Milo kecil-kecil. Ambil ni susu. Acah-acah susu ni. Acah-acah eh. Kita acah-acah lah susu ni, Mike. Macam tu. Barulah jadi... bujang terbaik dunia. Bersepah-sepah ni, tak apa, nanti kita buang. Abaikan bulu kaki aku yang banyak tu. Abaikan, tak payah nak tengok-tengok. Okey, ni tadi aku kena isi dekat ni sebab nak jadikan dia stand dekat belakang tu. Air Milo, air Milo, Milo. So ni air Milo kecil. Engkau. Air kotak ni, ada lima ni kita isi kat bawah. Air kotak blackcurrant and cranberry apa benda semua ni kita isi kat bawah. Ni siap. Aku memang suka air delima. Air delima sedap. So kat situ Vitagen, air Milo. Ni lagi satu, air Milo. Okay, so air Milo, Milo, Vitagen, pisang. So jom kita unboxing dulu. Banana. Banana. Susu ya. Dia okay lah. Ha, tiba. Okay. So ini saya kat sini. Okay. Yes, ah, macam tu. So kat sini ada air buah, ada air Good Day Chocolate, ada Milo, ada Good Day Banana, ada Milo kecil, ada Yakult, ada Vitagen, ada cheese, ada susu fresh, ada air delima, ada air teh bunga, air McDonald's yang tak habis, ada air mineral. So itulah sahaja kita punya peti. So kalau tengoklah nanti aku nak beli apa-apa ni, tadi straw Vitagen. Itulah kalau aku nak beli apa-apa lagi nanti aku update lah dekat vlog. Kalau korang nak lagi vlog macam ni, korang komen dekat bawah. Penat, Mike. Baru kemas peti dah penat. Mak ayah kita kat rumah tu yang duk kemas-kemas hari-hari tu, ya Allah, masih dia rasa macam penat ni. Tapi dia tak tahu nak cakap macam mana kan. Ini tadi aku beli dekat Watson. Ni Watson aku beli apa ni? Pencukur. Ha, misai kita dengan janggut kita selalu naik. So beli pencukur. Dan kita beli ni dia punya buih. Buih tu, kalau nak cukur janggut tu, kita guna buih ni. Kalau tak nanti berdarah lah. Macam tu, bukan berdarah, dia macam kasar lah. Jadi mudah melecet. So kena guna ni dengan benda ni sekali. Jilat. Bukan jilat ya, jilat. Gitu. So ini aku pakai Skin Therapy Oil Palmer's Coco Butter Formula. So ini memang bagus kalau korang ada parut-parut ke kan, korang isi kat muka macam skincare, korang boleh jadikan dia macam moisturizer. Best gila. Cari cakap aku. Percaya cakap aku. So korang boleh tengok kat sini. Rumah ni kebanyakannya memang cermin je weh. Memang kebanyakannya cermin. Meja ni tak ada apa pun. Ada kad rumah. Lepas tu ada tisu lebih McDonald's tu lah. Lepas tu aku saja je isi macam ni. Aku tak tahu kenapa tapi aku memang suka isi macam ni. Lighter untuk lilin. Ni lilin. Bath and Body Works Watermelon Lemonade. Wangi sikit rumah ni. Macam tu ni. Remote aircon. Aircon kat atas. So ni roti. Ada roti. Ada kuih raya ibu. Ibu bawakan sikit-sikit. Tumbler pun hari tu aku beli dekat Starbucks. So aku nak edit video. Tapi sebelum edit video ni aku nak mandi dulu. Melekit-lekit badan aku ni. Baru balik daripada studio tadi. Guys, so aku baru lepas mandi. Macam tu rambut ni aku malas nak sikat. So biar macam ni je. So sekarang aku nak edit video dulu. Macam tu sebab kerja aku nak edit video dulu. Untuk aku post esok video noror. So jom. Biasa edit kat sini. Aku biasa edit kat sini. Okay, aku selalu edit guna iPad je macam tu. Aku tak suka edit guna laptop sebab aku tak geti. Aku tak berapa pandai nak guna laptop, guys. Macam tu. Apa yang senang
kita guna. Ah, apa yang susah tak payah guna. Buat apa kita nak guna benda yang susah macam tu? So guys, aku rasa aku nak sambung buat, aku nak sambung edit video macam tu. Terima kasihlah kepada korang sudi tengok vlog ni. Macam tu nak dijadikan ceritanya macam tu. Terima kasih sangat-sangat di tengok video ni. Aku tak tahulah bila aku upload video ni, tapi memang aku akan upload lah vlog ni macam tu. Kalau korang nak vlog best-best lagi, korang komen dekat bawah. Kalau korang nak, aku sanggup buat. Kalau korang nak, aku sanggup buat. Percaya dia cakap aku. Tulis je, saya nak. Pukul berapa ni? Dah pukul 11.04 minit. Kalau korang boleh tengok. So, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.